kaki gitu, kasih air setengah segelas gitu, ambil airnya, berasnya taruh di kulkas, besok campurin sama yang mau masak lagi. Airnya tadi bawa, campurin sama kembang ini, campurin sama garam. Sebelum terus ditotong, pasti kemarin ini aku dari sini nyapu di sini, tak sapu dulu semua. Tuh, oh banyak itu. Itu kawat itu. Berarti ono sing anu berarti. Oleh sehujan. Emang pancene kan aku ngene kan aku pakai cerita. Tempatku itu soalnya pernah digituin sama mantan istrinya juga. Jadi ya kayak ngono, pernah ke badanku juga. Aku sama istilahnya begini, orang yang bikin biarpun sampean jualan di mana, sampean tetap akan merasa sepi. Akan ngalami sepi, akan ngalami macet. Karena dari badannya sampean sendiri yang kena. Jadi sampai nanti ya, nyampe di rumah, kita taruh di gelas, kasih air, segelas ya, rendam setengah jam. Airnya separuh sampai minum, separuh yang ada kembang ini campur sama air pijan gelas yang dibilang tadi. Manusia itu biasa seperti itu. Yang penting kita gak boleh dendam, ikhlasin aja. Ya, jangan dendam, ikhlasin, nanti kembali sendiri ke orangnya. Sementing sampean yang disarapin biar sembuh, biar bersih gitu loh. Terus gak usah mikirin itu, ini lama-lama parah kalau sudah datang penyakit itu dari mantannya. Kalau dia sarap pas ya, gila bisa-bisa. Ibu kandung sampean siapa? Salbia. Ini kalau pulang ke Jakarta berapa tahun sekali? Niatnya tahun baru ini pulang, nanti gak bisa. Tapi mau ini bisa apa enggak? Bisa kalau mau. Umar di sebelahku ada siapa? Kamu jangan lelet tok kamu ya. Enggak berani ngomong gimana? Ketok ta. Ketok amang. Nang ndi? Lunggu nang ndi? Jadikan 3 hari mbak, ya. Dikit aja kalau masang ke air cucian beras tadi. Iya, itu loh. Nanti aku pulang tak sapu bersih, malam mama tak ambil air beras segenggam. Campur ini, campur air kembang ini. Kembangnya ini biar nggak kelihatan sampai hancur. Nek kelihatan gini di bawah meja kok ada kembangnya gitu sama orang lain. Ya. Kita kan menjaga supaya orang nggak punya penilaian nggak baik gitu. Kita ini di itu. Dihancurkan di gerusnya. Nah, sudah apa? Terus campur sama airnya beras tadi. Ya, ini sampai makan. Kenapa makan ini enggak? Ini harus dimakan sampai. Jadi apa-apa yang di dalam badan sampai sih enggak bagus itu bisa keluar semua. Nah, sekarang boleh makan di rumah, bisa. Boleh. Ambilkan air bawa wong gantong. Itu gelasnya di sana. Itu lo pakai galon, Umar. Kalau kesini yeah. Lagi sampe beli minta panggil lagi. Iya. Jangan. Gak ada gelas tak? Ada. Ambilkan di sana bawa orang cakep itu. Petek? Itu sebelah. Petek ini. Mang. Petek lagi mang, satu lagi. Kalau penuh petek lagi ya. Hop. Kurang. Suami sampean pendiam, tapi kayak cemburunya banget. Iya, nggak pokok. Orang cemburu itu berarti dia itu dalam cintanya. Anak sampean berapa? Anak saya berapa? Oh, dan di mana yang masih kafe? Yang dua itu ambil suami. Oh, iya. Yang dua ambil suami. Berapa? Saya tiga. Dia kan punya anak empat tuh. Paling nikah masih kecil gitu. Lulus sekolah. Nanti aku tak sempetin ke sana. Lihat untuk sopo sih. Biasanya aku kelihatan, tapi aku gak pernah ngomong sama. Aku kemarin.
bukan tadi malam, kemarin jam 10 aku ke sana. Lah aku ketemu kok di bakar kok di store tetap enggak ikut. Jadi enggak ono ngechat. Ini kok ikut kita ngechat nang kono enggak pulang-pulang. Terus ada kan. Perempatan sini tuh apa namanya ada itu yang sering buangin buku itu yang buang perempatan sini, dia buangnya bukan untuk orang lain tapi buang sial dari orang pintar juga. Jadi kan itu sial tuh imbasnya kena sampean. Sampean waktu buka gak hitung-hitungan hari, gak pakai kasih-kasih itu langsung. Aku cuma bismillah, percaya ambil Allah pikiranku. Rezeki kan emang Allah yang ngatur pikiran tulis bismillah. Kalau ada yang nutup rezeki nih. Seharusnya dapat 1000, akhirnya dapat 500. Tapi lama-lama aku kepikiran orang iku mana takut gituin aku. Gak usah dipikir. Meskipun digituin, kalau sampean wis niat punya niat untuk tombo dari wong cowok, bismillah gak bakalan masuk. Banyak mbak orang kesini gitu wis gak kena gitu. Itu mbak, aku ngerti banget tuh kalau soal gini-ginian. Mendingan berantem mulut ngono lho. Timbang aku kemarin orang dari Madura kesini mbak mobil. Ini senjatanya orang Jawa begini. Buat apa? Sebulan. Anakanku santai, tenang, udah mau. Buat apa? Gak gila mau pulang deh. Aku kalau urusan yang baik-baik tak pulang. Kalau urusan istri muda kesini misalnya, kepingin suaminya sama istri tuanya buyan, aku udah mau. Kalau urusan yang gak baik aku gak mau. Kalau urusan sih ngapi-api, orang bisa pingin balik lagi, aku senang. Kalian jualan pingin laris. Di mejanya itu ada lacinya enggak? Terus duitnya dikasih nama. Kadang tak ingat aku nang dalam etalase. Ada etalase. Terus di mejanya ada perlak. Ada perlak ya? Mas aku jaluk kok sudah malam ini namanya siapa? Muhammad Yahya. Masa anak sanggup tau TG sih? Ya iya mas, mau ikut balik sekolah aku TG. Anaknya bayi lias. Iya bayi lias. Maksudnya tempatnya sehingga ya, enak bu, kemungkinan ngusir secara halus. Iya bu, ya. Bukan. Tempatnya itu mengandung aura negatif. Soalnya dari dia ya. Semuanya tempat-tempat ini bayi liasnya api kok. Ya tempatnya api. Yang penting dari sini. Iya. Darinya di sekolah depan rumah kosong juga di situ. Rumah kosong itu juga. Jadi sini auranya enggak enak, sini auranya enggak enak. Kamu jual di situ. Nah, sekarang harus ini dilakukan ya. Ini lemeke yang jualan kan ada berlaki ya. Taruh. Produk ngelembung enggak apa-apa dipenyet. 3 hari biarkan di situ. Meskipun go garing hitam biarkan ini. Nanti ya. Ini dikong direndam nang gelas, taruh di gelas gini ya. Iya, ciburin ini. Setengah jam mau berangkat nanti itu minum dulu separuh. Minum separuh. Oh, aku sebelum jualan minum dulu. Iya, minum separuh. Nah, sama kasih ini. Ini aja lo cukup taruh sisanya. Campurin udah buang. Di sini jadi agak sore enggak mau buka. Bopo. Terus kan ada sisa kembang di sini. Kembangnya ini di rumah sama ini ketua ya. Enggak, mertua.
sisa kembang ini taruh di pot kembang, di lemah, di tanah. Yang gak ada yang udah bobo, taruh di pot kembang sini gak bobo bawa. Pokoknya di, pokoknya di tanah ya. Iya, ada bobo. Ini, sama kan pertama kali. Ini makan separuh aja, gigit separuh langsung direk dimakan, masih gak sampai lembut gak bobo, minumin langsung. Ya, ini rasanya pahit sepet. Gak bobo. Itu minum. Penuhin. Terus ini kalau pengen manis-manis rotinya ini. Oh iya ini. Aduh, roti, uang, roti, buri. Roti. Ada uang di buri jadi ini. Beli apa? Anak crispy. Oh, pisang mozzarella. Pisang mozzarella bikin gitu gitu. Oh iya dah. Pisang mozzarellanya itu bikin sendiri atau bikin sendiri? Pisang kita kukus. Enggak maksudnya mozzarella. Mozzarella beli. Pernah aku bikin sendiri enggak molor. Kurang molor itu apa oh ya. Ya beli. Mozzarella di sini yang rame itu bakarnya dikasih mozzarella. Jadi mozzarella ada sekolahnya. Kalau digigit molor. 5.000. Aku rokok enggak 10.000. Lu tambah di depan Jet Chicken tuh 16.000. Omai siapa, Bir? Omai. Iya, Kang Sola. Iya. Sering ketemu anak dia. Ini orang dia langganan sampean, tapi sampean enggak ngerti. Lama enggak beli kan seminggu memang enggak jajan dia. Biasanya dia bela beli masih jam berapa nari? Nek tuku pertolak kono ketemu anak ya. Anaknya tante. Tante. Ini sampai aku gak denger nang anakku, Pak. Beras. Nanti kan ada waktu ya. Sun ya. Oke, sun ya Mbak ya. Makasih ya. Sampai namanya Mbak Haryatun, aku Daryanti. Aku Mbak Dewi. Iya. Mbak Sun, Mbak Mas. Iya, Sun, atati wes, ngirim kolaris manis. Ini 30 ribuan kalau mau dijual lagi. Hah? Daster 30 ribuan. Iya, kok ae. Enggak ada duit. Laris. Kalau mau di sebelah sampean itu, bojo sampean suruh ngedek mau pastok pasarnya ini enggak. Jualin daster. Kita omongin di sini. Masker gitu loh. Di dalam sini enggak ada. Iya, pajak enggak. Masker itu perlu loh. Naro ae gue bingung kalau tutup itu loh. Iya. Bingung kalau tutup ke. Sudah mbak ya. Sarungnya.